Assalamualaikum. Hai guys, jangan lupa ya nonton aku di Rumpi sama Mami Didi jam 2 di Trans TV. Rumpi, no secret. Mwah. Belum mencapakan sak anak kandung, bahkan Galih Ginanjar meminta tes DNA atas kisah Pak As anaknya dari pernikahannya bersama Pak Irus Arapik. Namun kini nampaknya karma datang kepada Galih Ginanjar yang menangis dirinya meminta maaf kepada King Pak As sang anak dan juga kepada mantan istrinya Fairuz karena dirinya ingin bertemu anak semata wayangnya. Dulu bahkan Galih Ginanjar menghina mantan istrinya, menyebutkan di sosial media bahkan di konten orang lain, menjelek-jelekkan sang istri hingga dirinya menjadi tersangka dan menjalani masa tahanan. Pasca menjalani masa tahanan, bercerai dengan mantan istri sirinya Barbie Kumalasari, kini Galih Ginanjar menyesali semua yang terjadi di masa lalu, telah menjelekkan mantan istri dan tak mengakui anak semata wayangnya, King Paas hasil pernikahan bersama Fairuz Arapik dulu. Namun kini menyesal, ngotot ingin bertemu dengan sang anak dan bangga kepada sang anak King Paas yang tak hanya ganteng melainkan pintar. Pintar dalam pelajaran, bahkan pintar menghafalkan Al-Quran. Hai. Adek mana? Abang? Penyesalan Galih Ginanjar dilontarkan di kontennya Chris Hatta saat berkolaborasi dengan Chris Hatta. Galih Ginanjar menyesal tak mengakui King Paas sebagai anak kandungnya dulu dan kini dirinya meminta maaf kepada Fairuz atas apa yang dilakukan oleh Galih Ginanjar. Galih pun mengaku dirinya bodoh dan terlena. Bahkan saat ini Galih benar-benar menyesal ingin bertemu dengan sang anak dan sangat ingin meminta maaf kepada Fairuz secara langsung. Komentar langsung berdatangan dari penggemar Fairuz dan juga penggemar King Faas yang kesal kepada Galih Ginanjar dan meminta Galih Ginanjar menjauh dari keluarga Arafik yang tengah bahagia. Tanpa adanya Galih Ginanjar, sudah ada Sony, suami dari Fairuz Arafik. Iya, hasil 1 juta harus lunas lah. Kalau nggak lunas gimana, Mami? Oh, yang belinya yang cash dong, yang lunas langsung dong. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.